Halo semua pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Papua. Sebelum kita masuk pada video kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan menekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian dan juga grup-grup lainnya. Oke guys, mari kita masuk pada video sharing kali ini. Persipura Jayapura, atau biasa dijuluki Mutiara Hitam, gagal dalam mempertahankan kedudukannya sebagai tim papan atas di Indonesia pada musim kali ini setelah bermain menang melawan Persita Tangerang dengan skor akhir 3-0. Namun sayangnya dengan skor kemenangan ini, belum bisa membawa Persipura Jayapura terangkat dari zona degradasi dengan kemenangan Barito pada laga versus Persib Bandung, dan membuat Persipura Jayapura tertahan dalam zona degradasi. Dengan adanya Persipura Jayapura turun satu level dari sebelumnya, membuat Persipura Jayapura sejajar dengan klub-klub Papua yang saat ini berada dalam deretan klub-klub Papua yang turut serta dalam Liga 2 di Indonesia, di antaranya adalah Persiwa Wamena, Persida Fondafon Soro. Manajemen Persipura Jayapura mendapatkan banyak kritikan pedis dari Persipura Mania, dikarenakan Persipura Jayapura kurang optimal dalam menjalani pertandingan pada BRI Liga 1 Indonesia kali ini, yang membuat Persipura Jayapura harus turun ke Liga 2, dengan banyak persoalan yang terjadi pada manajemen Persipura diantaranya adalah tidak ikut serta dalam satu pertandingan yang mengakibatkan Persipura Jayapura kalah WO. Dengan pergantian manajemen Persipura Jayapura yang baru, akankah dapat membuat klub Persipura Jayapura bisa keluar dari keterpurukan saat ini? Mari kita lihat perkembangannya ke depan, semoga ada sinyal baik bagi manajemen Persipura dan juga klub kebanggaan kita bersama yaitu Persipura Jayapura. Oke guys, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, supaya Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya tentang perkembangan terakhir.